Halo semua, ini udah hari udah 2 bulan lebih kita di rumah aja nih. Ini udah sangat membosankan. Untuk mengobati rasa bosan, gue jadi beli pedalboard. Gue beli pedalboard pedalizer ya. Ini pedalizer ukuran 60x30. Dan gue akan menyusun pedalboard. Jadi gue punya segudang efek nih. Kita pilih apa aja ya yang untuk gue masukin ke pedalboard ini, dan nanti kita akan cek sound suaranya ya. Oke, kita mulai. Seleksi pedal-pedal yang ada di sini yang enggak gue pakai akan gue buang-buang. Yang gue pakai gue masukin ke pedalboard ini. Jadi sebisa mungkin pedal ukuran 60x30 ini penuh, dan isinya yang pasti soundnya harus gokil. Siap, kita mulai ya. Ini gue simpen sini aja ya. Ada ini adalah Nose. Ini overdrive transparan gitu, butik Nose. Kalau teman-teman tahu, ini ada pedal Nose, tapi kayaknya gue nggak pakai, jadi kita singkirkan. Spring Chicken, ini reverb ya. Spring reverb gitu, ini pedal andalan gue sih, pasti gue pakai. Spring reverb masuk. Dynamic wah. Boleh lah kita masukin ya. Dynamic wah bos, dynamic wah. Terus ini ada pedal legend juga nih. Marshall Jackhammer JH1. Kayaknya enggak deh. Kurang. Ada Boss DD3 made in Jepang ini ya. DD3 made in Japan, DD3. Atau ini ada Electro Harmonic Memory Boy. Aku pilih mana ya? DD3 aja deh. Ini sorry Memory Boy. Ada didiskualifikasi. Kayaknya pakai ini enak ya. Equalizer MXL, Equalizer 6 band. Kita pakai ya. Ini power supply ya, master switch dan power supply. Kayaknya gue pakai deh, soalnya gue pengen bikin dua. Gue jadi ada satu power supply MXR ISO Bricks. Gue pakai itu dan gue pakai ini gue kasih ke pedal jadi gue mau misahin antara pedal modulasi nih, misalnya kayak delay, reverb dan lain-lain, sama drive. Gue mau pisahin. Jadi yang modulasi gue kayaknya pakai ISO, yang drive gue pakai master switch PSM ya, power supply dan master switch dari Boss ini. Jadi gue pakai, ntar gue masukin ke rangkanya. Ini ada HAM BB preamp ya, ini BB preamp cuman diklet jadi HAM gitu. Kayaknya gue nggak mau banyak drive ya, gue nggak pakai ini deh. MXR kompresor Dynacom, pakai ini kompresor. Wajib juga sih buat di pedalboard. Kita masukin ya MXR Dynacom. Power Tuner Ruin, dia ada power supply-nya juga. Ruin Tuner. Gua ada Ruin, gua ada Polytune TC Electronic ya. Ini aja ya, TC Electronic yang Ruin. Buang aja. TC Electronic Polytune. Kita pakein aja ya buat tunernya. Nah, ini English Move Electro Harmonix. Kayak gue pakai drive ini, dia ada tube-nya ya. Jadi ada tabungnya dua drive. Dia bisa distorsi. Mungkin gue main drive tipis juga dari sini, distorsi dari sini. Tapi gue banyak pilihan drive. Ini agak bingung nih, ada drive. Gue ada Maxon Overdrive OD808.
Ibanez TS9 modif. Ini udah dibikin true bypass, sirkuitnya udah banyak diganti, lebih transparan. Aduh, gila drive. Wah, ini drive gokil KS AJ. Red distortion ini galak banget nih, transparan juga. Aduh, gila. Yang mana ya? Gua harus pilih satu. Gua enggak mau banyak drive kayaknya, gua perlu satu drive doang. Yang pasti ini gua singkirin dulu. Ibanez TS9-nya kayak gua enggak pakai. Anjir, ada ini juga, coy. Metal Zone, legend nih Metal Zone. Tapi kayaknya untuk saat ini gua enggak pakai metal-metalan dulu, singkirin. Antara tiga ini. Ini pilihan yang sulit juga nih. Aduh. Kayaknya Maxon mungkin gua agak bosen, jadi gua mau eksperimen dulu dengan ini aja yang tabung. Jadi sorry untuk dua pedal andalan gua ini sementara dirumahkan dulu. Di rumah aja biarin dia. Terus ada Octave. Ini Arion Octave. Kita pakai ya Arion ya, kita main Octave. Seru. Tap tempo nggak perlu tap tempo. Gua pakai DD3 soalnya tadi. Ini wah ini wajib nih si Trondolo dari KS AJ Tune Workshop juga nih. Ini made in Indonesia juga nih. Tremolo ya. Gitar Sidola gua juga pakai ini nih. Ginda Bestari. Ini oke, masuk. Harus masuk. Nggak boleh nggak masuk. Oke, drive tadi ini ya. Kita pakai move in gitu, nggak tahu bacanya gimana. English, jadi dia British preamp dan distorsi drive. Tabung juga kita pakai kayak ini aja. Boros tempat sih tapi sikat. Pakai wah-wah ya. Tadi ada dynamic wah, tapi ini wah yang lebih basah wahnya nih. Ini legend banget nih, wah-wah model Fox V847 made in USA. Ini yang masih pakai baterai ya. Jadi tapi dia ada semacam buat colok ke adaptor, tapi dia aslinya pakai baterai. Gua pakai semacam apa sih namanya ini? Connect ke adaptor gitu deh, kabel gitu. Kita pakai Fox ini. Oke, looper. Looper kayaknya enggak usah lah ya, looper ya. Buat apa juga. Oke, jadi kita sudah anjir, berat banget. Menseleksi semua pedal yang tadi jadi seperti ini. Kita susun pedal boardnya, rangkaiannya. Oke, jadi gue harus susun rangkaiannya seperti ini. Nanti power supply gue simpan di bawah ya, pedal boardnya ya. Oke, ini bisa kelihatan ya. Ini nggak ada velcro nih, jadi jatuh-jatuhan. Jadi gua tahan dikit. Dari gitar gua nanti ke ini wah Fox. Dari wah gua langsung ke tuner pakai Polytune ya, TC Electronic. Langsung ke kompresor. Kompresornya gua pakai MXR Dynacom. MXR ini gua ke salah satu drive. Gua cuma pakai satu drive doang ya. Drive gua ini pakai Electro Harmonic move in apa sih bacanya, move in lah itulah. Dari ini gua ke 6 band iki MXR juga ya, 6 band ya. Dari 6 band gua ke ini modulasi gua pilih di sini nih. Akhirnya nih gua ada tremolo dari KS AJ, dynamic wah. Gua mau ada dynamic wah, walaupun gua punya wah, gua kayaknya butuh juga nih dynamic wah ini nih, sama octave. Jadi modulasi gue pakai ini, langsung ke delay, ke spring reverb. Oke, kita rangkai ya, dan
gimana suaranya? Pada penasaran nggak? Langsung aja cegedot.